Nawawi. Kalau tidak salah itu Hadullah. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaghfirul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi wallahu alam bi muradi. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak pimpinan kepala sekolah baik tingkat B2 maupun 3 dan para wakil dan para staf, para siswa dan siswi yang Bapak banggakan, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah ini nanti dengan tausiah saling bergantian jadwalnya. Sekarang Bapak nanti minggu depan pelantikan, minggu ketiga, empat yaitu Bapak Zaini dan yang lainnya. Siswa dan siswi, kita sebagai umat Islam wajib kita menuntut ilmu. Ilmu apa sih yang pertama yang kita harus pelajari? Kaul ulama mengatakan dalam kitab Ta'limu Ta'lim, afdhalul ilmi ilmu hal, wa afdhalul amal hibdul hal. Yang pertama, yang paling utama ilmu yang kita pelajari adalah ilmu hal yang sehari-hari kita lakukan. 24 jam kita beraktivitas supaya semuanya mendapatkan pahala, jelas menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, otomatis harus dengan memakai ilmu. Jadi 24 jam itu tidak sia-sia. Baik kita beraktivitas secara fisik maupun zikir atau aktivitas tidur termasuk ke kamar mandi selama kita 10 menit BAB, kalau kita memakai ilmu itu mendapatkan pahala. Betul enggak? Untung enggak? Jadi tidak ada ruginya. Kalau umat Islam, kita sebagai umat Islam mengetahui ilmu dalam segala aktivitas. Kalau di sini lebih diam. Nanti enggak? Wa afdalul amal hibdul hal. Yang paling utama perbuatan adalah berperilaku. Ada orang yang lagi berngomong lah ngomong, ceramah, pidato, apa saja, kamu amalnya diam menyimak. Apalagi lagi khutbah, awas nih. Kalau ada orang yang lagi khutbah, diam. Jangankan kita ngomong, ya, menyuruh orang lain diam sudah batal khutbah kita. Kelas, ya. Tapi kan ini kita bertahap ada perubahan. Bapak terima kasih kepada siswa yang tepat waktu, Bapak juga sama masih belajar. Ya, terima kasih jalan ya. Jadi ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu hal yang sehari-hari. Berapa kali sholat lima waktu ya harus memakai ilmu. Ya, itu ya. Yang pertama, awalu yajibu alal insan ma'rifatu illahi bistiqoni. Pertama yang harus kita ketahui ilmu artinya mengetahui Tuhan Allah dengan yakin.
yang disebut dengan ilmu tauhid. Itu yang pertama kali. Ya. Baru setelah tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau akhlak, tiga. Nanti ilmu yang lain akan mengikuti. Dalam Islam itu semuanya ada. Contoh dalam kitab Fathul Qori, itu aktivitas muamalah, bisnis dan lain-lain ada. Ada. Cuma mempelajarinya agak lumayan rumit. Bahasa Indonesia, silakan saja itu hanya metode. Dalam Islam pun ada itu. Ya. Di antara dalam kitab Fathul Qori itu jelas bagaimana cara bisnis yang lain, ada itu. Seperti misalkan jurusan PTKP ya, pemasaran. Kan dengan tulis-penulis, wajah ada yang tumpang tubuh. Ketika kamu melakukan aktivitas hutang pihutang, maka harus ditulis. Itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sebagai umat Islam. Nah, mudah-mudahan keimanan kita diterima. Hebat enggak? Hebat enggak? Alhamdulillah. Pertama, Bapak akan menyampaikan, kita sebagai umat Islam harus mengetahui rukun agama. Bapak sampai jam 8.15 ya. Kita tahu, cuma 10 menit. Ada berapa rukun agama? Ada berapa? Ada berapa? Tiga. Bapak enggak bosan-bosan. Masuk awal tahun, rukun agama kelas 1. Kelas 3, rukun agama. Kelas 11, rukun agama. Bahkan ada siswa, Pak sudah selesai kemarin. Kalau sudah selesai, Bapak pengen tahu hafalan. Suruh dihafal, mah lupa lagi. Ya, sampai itu. Tetap, Bapak setiap masuk ajaran baru, tetap. Itu ilmu-ilmu dasar. Sampai kelas 3 pun kebanyakan sama. Tulis alik sampai iya. Iya, masih ada yang belum hafal. Nulisnya saja sudah 1 jam. Karena susah. Yang 30 itu, karena sekarang metodenya metode ifro'iyah. Kekurangannya, kita tidak tahu huruf hijaiyah. Hanya tahu ja, ho, da, da, sya, so. Bukan sin. Padahal dasarnya harus mengetahui alif dan ta sampai iya. Padahal itu metode ifro'iyah itu sebetulnya bagi yang sudah tua, usia 20 tahun, bagi kita mah alif ba ta sa dasarnya gitu, metode Baghdadiyah. Makanya Bapak tidak bosan-bosan. Masuk harus menulis alif sampai iya. Niat wudu. Ya. Setelah wudu, doa kumun dan lain-lain, bahkan sampai alhamdulillah Bapak kepala sekolah kemarin di Tangerang ya ngecek siapa yang di Tangerangnya doa tahiyat. Terima kasih Bapak kepala sekolah mengingatkan, artinya harus dikuatkan gitu ya. Baik, ada berapa rukun agama? Ada tiga. Di berapa? Tiga. Ini tertera dalam kitab hadis arba'in karena Imam Nawawi. Kalau tidak salah itu hadis yang kedua atau yang pertama. Ya. Akhbirni wahai akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kata malaikat singkatnya kepada Rasulullah. Itu beragama ada tiga. Satu Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Jangan nampin kita agamanya apa, Mas? Agama Islam. Ada berapa rukun agama? Enggak tahu. Ada berapa rukun Islam? Enggak tahu. Ada berapa rukun iman? Enggak tahu. Apa itu ihsan? Enggak tahu. Untung sekolah di IKTB. Apa sebagai beragama tidak terjebak dengan kurikulum yang selalu berganti-ganti. Tetap kurikulum dilaksanakan, tapi ilmu dasar harus kita sampaikan. Sudah pagi. Ada berapa rukun agama? 3, 1, 2, 3, Islam. Coba Bapak pengen mewakili, ada berapa rukun Islam? Ada berapa rukun Islam?
sosialisasi terus, sosialisasi buat hari Senin yang akan datang. Mau ke Bapak langsung boleh? Mau sosialisasi ke Bapak? Iya. Sosialisasi gimana? Jadi mereka jajan tuh pakai kupon kan nanti. Oh iya. 5-1. Saya siap pun perangkat. Ya. Perangkatnya udah siap. Belum. 3. Kenapa? Kan bingung. Tapi sosialisasi mana apa ya? Hanya untuk penerapannya apakah minggu ini atau minggu depan? Tadi wangnya dia akan lupang kepenitan sih sekarang. Yang pertama sekarang kedua salat tiga zakat keempat puasa kelima sudah ada rukun iman ada 6, 1, 2, 3, iman kepada 4, 5, 6. Coba alhamdulillah sah. Aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadari khairihi wa syarri min amrihi ta'ala. Itu berbuat baik dimanapun dalam keadaan apapun karena Allah Subhanahu wa taala sekalipun anta udawha annaka taro fa idza takun taro fa inna Allah yara. Engkau berbuat ibadah